Akhirnya kita sudah pulang sampai kandang, Mas ya. Kita buka pintu kandang, lalu kita turunkan bebek-bebek kita dari gerobak untuk masuk ke kandang, Mas. Nah, saatnya kita buka pintu gerobak, Mas. Bebek kita langsung masuk ke kandangnya, Mas. Besok kita tinggal nunggu telurnya, Mas ya. Jam 2 dini hari biasanya bertelur, Mas ya. Tapi kalau ambil telurnya sekitaran setengah 7 ya. Dari kemarin belum share tentang pengambilan telur ya. Ini pada didis dulu, Mas ya. Nanti masuk di kandang sana yang ada atapnya. Bertelurnya biasanya di substrat, Mas ya. Kita kasih jerami ya di kandangnya. Nih substratnya kandangnya. Ini biasanya kalau telur mojok, kalau nggak mojok ya di tengah-tengah, tapi pinggiran sekat dinding ya partisinya. Demikian sedikit saya tentang masukkan bebek, Mas ya, ke kandang, turun dari gerobak, pulang angon. Semoga sedikit saya ini menghibur. Salam sukses di Superlover, dan sampai jumpa lagi.